Please listen carefully. Hai, assalamualaikum. Kami daripada Assalak Channel. Okey, hari ni apa Wan? Kita nak buat apa hari ni Wan? KFC came up dengan satu lagi produk dia yang terbaru. KFC Zinger Double Down. Apa yang down tu aku tak tahulah. Jangan aku makan down dia. Aku pun belum try benda ni. Kejap lagi aku nak try apa benda double down ni. Sebab yang cakap benda ni aku Wan lah. Wan cakap aku bila KFC keluarkan baru Zinger Burger apa ni double down. So aku cakap apa benda. Dia pun cakap ada sikit. So hari ni kita orang lagi beli tadi. Kita orang nak try. Kita orang nak tunjuk kat korang apa yang kita orang rasa dengan Zinger double down ni. Kita nak tengok jugalah berbaloi ke tak. Beratur ni lama kan. Dengan panas dia sampai keluar. KFC begini-gini. Yang double down ni aku tengok dekat dia punya iklan dia memang tak ada dia punya bun. Dia burger Zinger yang tak ada bun. Dia cuma ayam. Dia kata, memang tak ada roti. Ah, dia punya tema dia adalah daging dan daging. dia punya apa motto dia lah kan. All meat no bun tau. Jom kita buka tengok apa kat dalam. Bismillah. Nice, tapi packaging dia nice. Yang aku excited eh. Sebab dia punya, kau tengok, besar gila kan. Besar. Dia rasa sekali makan pun dah kenyang. Tapi aku tak tahulah sedap ke tak. Saya buka sikit tengok apa benda ada dalam ni. Yang aku nampak, mayonis. Sayur sikit kot ni. Sayur, cheese. And then something macam cheese sauce tu lah. Something apa benda aku tak tahu. Tu ada macam hirisan bacon tapi bacon ni kot, ayam ke daging kot. Dia kurang usah muka aku jugalah. Okay guys, lawa. Inilah burger dia. Inilah dia. No bun. Zinger double down. Ada bacon. Ini bacon ayam lah kan? Halal punya bacon eh. Okay, kau nampak kalau kau boleh nampak. Dia punya ni, dalam dia. Ni. Wow, damn. Tak sabar nak try. Bebel lama orang bosan. Jom kita makan. Okay. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Rasa dia tak bosan lah. Oh, cheese dia. Dia pakai ayam spicy lah. Isi yang tak ada tulang tau. Memang suka texture apa ni bahagian ni. Sebab dia confirm lah takkanlah burger ada tulang kan. Okay lah, aku jarang lah suka KFC punya produk. Tapi ada setengah-setengah. Tapi bagi aku kalau yang apa ni double down ni bagi aku syok lah makan. Sebab rasa puas. Kalau kita makan burger, kadang-kadang orang cakap burger bagus ada roti. Aku kadang-kadang aku isi dengar sedap. Kadang-kadang roti dia bagi spoil. Kali ni Dr. Roti, isi dia pula juicy punya banyak-banyak. And then bawah dia ada mayonis tak selalu. And then ada bacon. Bacon tu bagi lagi sepadu dia punya meat tu. And then ada cheese, sauce cheese. Dan bagi masa macam kenikmatan yang amat lah. Nak tahu bacon ayam ke daging? Daging kan? By the way kan, kalau korang nak makan benda ni aku show kan, kau tak guna sauce lah. Sebab betul. Dia punya rasa dah ngam. Kalau aku rasa kalau kau letak sauce, dia akan potong tau. Potong flavouring dia tu. So better makan macam ni. Dah kenyang semua. Better makan gosong kot. Sebab dia punya rasa tu semua korang dapat rasa tau. Dia kalau set combo, kau orang akan dapat jadi sehingga double down. Fries dengan air satu. Itu dalam RM16.90. Box meal, kau orang akan dapat air, burger double down. And then fries dengan ayam seketul. Harga RM19.90. Kalau kau beli ala kad, tak silap aku RM12 something lah. Sizing dia dah quite besar macam aku tunjuk ni kan. Ini pun dah rasa macam kenyang juga ni. Makanan aku dah kenyang. Okay lah, kali ni KFC keluarkan produk ni aku suka. Ada lah itu yang mengaruh. Dia pergi letaknya wafer. Ada aku tengok tadi wafer coklat. Ada? Kan? Ayam ni. Oh, kepe. Aku tak suka lah rasa ni. Kau bayangkan wafer dengan ayam? Apa rasa? Letak benda ni sikit eh. Sebab ada cheese kat situ, ada dia punya bacon tu. Dan kecap sikit. Memang
menutup segala combination yang ada dalam ni rasa tu. So, macam biasa, Wan makan slow, aku habis dulu. Apa yang aku menikmati lah. Ah yes, menikmati makanan wajib ya guys. So pada aku kali ni KFC keluarkan dah benar, okay, nice. Boleh makan, boleh telan. Padu dah mampu kan. And then, pasal tu je kot untuk hari ni. Sudahlah, okay. So guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video kita orang. Kita orang baru-baru lagi, jadi kau kena try burger ni. Burger ni best. Okay guys, assalamualaikum. Bye. Bye-bye.